Balik lagi bersama saya Krisadi di game Fire Emblem 6 atau Fire Emblem The Binding Blade. Nah, jadi di kemarin tuh chapter 11 itu ada yang bikin emosi tuh. Pertama emulator nge-lag, enggak tahu kenapa. Kedua OBS juga ikut nge-lag, tapi untungnya enggak hilang di tengah-tengah kayak eSport Legend itu. Terus yang terakhir itu cok, ada yang mati itu sniper satu, apa namanya, Klein, mati cok, anjir, gara-gara bandit nggak salah cuma hit rate berapa persen jam mati, saya kena lo. Ya ini kemarin tuh wah emosi. Sekarang kita langsung lanjut aja ke chapter 12. Ini harusnya udah tak setting-setting lagi sih, semoga ini enggak kayak kemarin ini juga. Kalau aku main ya enggak tahu nanti hasil dari record itu bakal FPS naik apa enggak. Settingan di emulator udah tak cari-cari biar yang paling aman lah, paling aman atau paling bagus sih. Maksudnya ini 60 FPS bukan ya, ini enggak tahu nih. Ini kita udah tahu di Etruria itu ada kumpulan orang yang ya yang berusaha mau mihak Bern gitulah. Kita lihat. Ini kita cek map dulu. Ini bakal ada karakter baru ini, Ray. Bentar, saya udah pada promet ini sniper satu pakai silver bow. Anjir gua slip cok, paling males cok gua slip musuh. Jumpa berserk gak ya man, slip. Oh pada pakai slip sih, kalau berserk lebih nyebelin cok. Aman harusnya lah. Oh, berarti ada dua jalur nih cok. Itu tif harus di bawahnya tif. Bentar. Bors kayak ini gak usah lah. Noah gak usah, Bors gak usah, Dxui Klarin Lancalan, oke, Lilina terus bawa Luke buat ngerekrut itu Ray. Ini juga harus dibawa, ini lumayan penting untuk dancer di sini. Terus satu yang tak hilangin siapa ya, Tanya. Tani ganti ya, stool. Terus kita atur item dulu, Hero Crest. Hero Crest buat ini. Papier, Rutger. Ini kayak ini pakai ini, woy. Cukup X-River. X-River buat ini wae sih, X-River yang kelok senjatanya nggak bisa ganti selain tombak. Waduh, vulnerar ini meh habis ini cok. Tukeran dulu cok. Bisa pakai apa lagi, restore, ada restore taruh mana, kanan apa kiri ya, coba dulu lah. Ellen udah bisa pakai fisik sama slip cok, berarti kita kayaknya mending simpen bawa slip enggak, unlock lah.
slip main slip siapa juga belum tahu aku. Restore di yek. Oke, Rutger, waduh hampir habis ya. Armor Slayer, Steel Blade, Steel Sword, Armor Slayer. Gini wewe ya. Jangan ding. Udah kayak gitu aja, gak apa-apa. Suwe, siap-siap promote. Di sini aku naik udah level 15, meh tak promote sih. Niatku gitu, Orion Bolt. Sama kayak ini bawa Chesky ya, pakai usah ya. Harus bawa Iron Sword ini kalau mau promote, soalnya promote dia bisa pakai pedang nanti. Ntar ada Iron Sword, aduh nggak ada dong. Silver Sword ada nih. Oh aku tahu cok. Ini terus ini tukeran sama Roy cok. Silver Sword ganti. Aduh belum bisa anjir. Silver Sword cok bisa apa ini ya? Wah bisa kan? Steel Sword, tapi Steel Sword penting buat Rutger cok. Gak usah, gak apa-apa gini aja. Nah gini wae. Suwe Lilina, oke. Bisa promote juga ini, kasih look dulu satu. Nah gini. Terus kamu siap promote juga, mana Hiding Ring Lilina, oke. Allen nanti lance masih 13. Chat Light Brand, Light Brand harusnya Roy bisa ini tuh. Light Brand kan Iron Sword biar buat chat ini nggak apa-apa. Oh ini perlu cok ini. Astol ini perlu cok. Waduh ini kayaknya lama ini cok. Tuh pakai apa ya? Armor Slayer. Nyai, aduh nggak bisa deng. Anyway, Steel Sword. Nah, terus kita simpen ini, ambil lockpick cok. Nyuri butuh lockpick anjir. Gak usah banyak-banyak, 8 ini cukup. Dulu trade cat kan butuh juga cat. Nah gini we. Look ada buku lagi gak sih? Waduh nggak ada cok. Ini aja. Terus Lilina habis promote kan bisa pakai ini heal. Oke, berarti ini kasih sini aja. Itu Roy ini juga item buat ningkatin stat. Mana ya? Aduh ini juga perlu banyak item ini. Oh aku tahu cok. Biar dibawa ini dulu, nanti kita transfer cok. Mungkin udah cukup sih ini kayak gini. Look Will Allen ini udah siap-siap promote. Oke udah dah. Nah tinggal ini kita ngatur Astol di kiri, di kanan, cat yang di kiri, yang bawa restore. Ini mending yang bawa restore itu di kiri cok. Tadi kelarin sama Rutger di sini, ini kesini satu siapa ya? Jangan look cok. Ini dia. Tapi ini
musuhnya waduh sword sword oke. Jadi nggak apa-apa kayaknya kayak gini dah. Terus ini look yang di belakang. Ini sniper di situ. Yang po armor slayer tadi Rutger ya. Sama Diek. Gak apa-apalah. Save dulu the real enemy. Ntar save dulu takutnya nge-crash. Oke nih. General Flyer. Nah, Lord Arkard. Lycia Aliansi, Aliansi Lycia. Tak ketahuan. Ya ini bakal menyusahin kalau mereka berteman dengan Etruria. Wah, udah banyak hilang, udah banyak kalah ini lawan kita, cok. Let my life, nyawaku dalam bahaya. If you are that worried, kamu pergilah dari sini, balik ke Etruria. Where is what burns? We have our secret weapon at hand. Nah, kalau bergabung sama Etruria, udah nggak perlu takut sama negara mana lagi. Kan burn kan paling burn sama Etruria kan negara paling gede. Okay, this is the capital. They say a human not a human. Manusia tapi bukan manusia. Oh, bisa jadi naga. A human. I can say nothing at this moment. Must proceed with caution. Okay, bakal lawan naga. Aduh, kalau bakal lawan naga belum bawa Wyrm Slayer anjir. Walah, bodo amat lah. Iya lo, nggak bawa Wyrm Slayer musuh naga. Ini pakai Killer X cow. Wah, bahaya ini, sangat sangat bahaya ini. Harus di Killer dibalas dengan Killer cow. Langsung killer awal yang cukup oke. Astol udah bawa lockpick 1 2 3 4 5 6 7, sisa 1 tuh. Ini hati-hati ada sniper pakai silver bull. Sini dulu item cek Iron Lens, soal itu musuhnya general ya. Ini juga Iron Lens. Dan ini Steel Axe, Steel Axe, Steel Lens, Eclipse anjir, Eclipse. Ini aku mau promote dulu Fading Ring. Nah, di sini promotin lilin ya. Berubah jadi sage ini. Ya, jadi sage. Terus sekarang root ke sini, kamu pakai silver sword. Terus ya, rumit jadi sword master ini.
Wah, HP ini lumayan juga tuh. Nambah 5 loh. Udah bisa pakai heal juga. Nek meh tak majuin bisa sih ini. Dan axe. Tinggal pertanyaan nih. Waduh, Roy nyampe sih. Chat juga nyampe. Chat. Cek. Mending siapa ya? Item rapier steel sword. Ini juga kita harus nyelesain maksimal tuh 20 turn tuh kalau pengen lanjut ke secret chapter tuh. Jadi kalau bisa main cepet sih ini. Main cepet terus masuk secret chapter lumayan buat grinding dan sword. Kalau kena rusak sih ini game 7% jadi kemarin tuh lo klien mati anjir melawan bandit bandit kalah short 2 kali. Oke, okay. Ini yang nyebelin ini slip, ini slip dari musuh ini agak bahaya ini cok. Ini kayaknya enak nih. Ain, aku ingin kamu menahan castle ini, melindungi castle ini. Oh, ini tadi kayak sadar tuh loh, sama ini tadi kan ini itu nguping jok. Mamkuts, oh di sini translatannya mamkuts, mana kita biasanya di VRM belum lawan mana kita human at human. Pura-pura jadi pasukan musuh. Oke, itu udah pada turun. Aduh, long bro. Oke, masih aman lah, masih aman. Yep, ngincer eh, ngincer wae Roy, hit 0%. Kalau kena berarti game ngebug rusak. 0%, 5% kena. Aduh. Walah, slip, cok. Enggak apa-apa, slip aja yang di kiri. Nah, yang di kanan pusing, cok. Enggak ada restore soalnya. Enggak apa-apa kena, enggak apa-apa. Tidak perlu panik. Tenang. Yang nyusahin ini sniper nih. Aduh, kita ngekill pakai apa? Tapi kalau dikill pakai killer bow resiko sih. Tapi kenapa tidak? Critical lo. Sekarat tapi cok. Tenang, ada healer di sini. Tidak perlu panik. Ini tinggal di Iron Lens. Wah, 2 kali masih aman, tenang tenang. Supportnya udah A ini sama Lance. Tinggal ini ngeheal suwe. Ya gak full dong. Unlock sini ntar atas di siapa atas ada pakai longbow apa ya. Oh enggak, take iron sword. Waduh,
Sisa satu dia itemnya apa ini, steel axe. Berarti masih aman lah ya. Kalau killer axe nah bahaya cok. Terus ini kita restore dulu sih, ini harus ya restore. Bet, lumayan lah. Kamu yang main ngebuff speed wing sama Angelic Group siapa ya? Lina Rutger speed 20 15. Aduh Roy speednya mah max sih, HP juga 40 dah ya, tapi enak 40 itu udah tergolong gede loh. Apa aku kasih ini wah yuk Lilina ya, Angelic Group oke okay, Angelic Group buat Lilina aja. Terus aduh yang mau kill terus apa ini cok, kill ini anjir nyusahin diek lah. No damage boss. So upil tapi ya. Cat ke tuh ini sampai mana ini? Oke, di situ masih aman berarti ya. Terus kita ini gerakin ini wae. Buat ngeheal Lilina aja. Terus heal Lilina bahaya cok kalau Lilina mati ya. Waifu kanon level 9 masih kayak nih mancing ini. Aduh ngelek cok, berulah lagi nih. Ah, jangan Roy aja yang mancing rapir. Look cuma mau buat ngerekrut Rih doang sih. Kalau di sini Rih namanya bukan Raik. Di Fire Emblem Heroes Raik cok namanya. Harap apa? Nice. Waduh 13 cok. Critical. Padahal gak ada support dari Lilina loh. Promet tuh harus lumayan aman sih, yang murni tapi yo, bukan yang kayak clean itu yang udah di promet sebelum. Anjir, tuh ngelag lagi anjir. Bahaya cok, mulai bahaya anjir. Tapi harusnya aman lah, gak ada musuh lagi kan di bawah. Anjir ngeslip yang di situ cok, gak bawa restore yang di kanan anjir. Miss ah kena dong. Nah ini nyusai anjir, slip satu lagi.
gold bisa enggak ya? Oh, anjir 100 kok. Tapi lumayan sih. Terus kita bisa nyerang yang di sini juga, cok. Ah, heal dulu aja. Oke. Okay. Sleep. Bakal ada musuh enggak ya dari sini? Jadi dari belakang ada tuh. Lance River. Promet dulu, cok. Biar bisa pakai pedang. Mantap. 6 cok plus 6 tuh. Lumayan tuh. Tak javelin. Bubble sini ya lah. Ini juga apa ini malah tidur anjir 5 turn 4. Elele. Unlock. Look. Eclipse masih ada 2 nah. Bentar ini meh siapa yang ngekill shaman? Kalau lu kayaknya kurang ya. Enggak langsung mati enggak itu. Ini harus ngerekrut agak cepet sih. Nah, biar buat cap doi lah. Doa amat cuek-cuek. Lilina kesini ngeheal Roy. Aduh, sambil liatin turn nih udah berapa ini. Baru turn 3. Kesini wae. Support si Rutger. Terus tarik steel bow, flux steel bow, anjir ngelag lagi cok. Teman-teman steel bow set and sini di sini pak. Oh, udah aman lah. And axe sini dulu terus ini kesini ngincer lalum hit 0% tapi damage 14 ya. Mau damage 99 kalau hit 0% sih aman cok, nggak perlu takut anjir mau ngeslip semua. Nah, kalau kena nyusahin anjir. Nah gitu loh, spromet masa kena slip. Unlock ini dulu air kalibur. Air kalibur X kalibur jadi air kalibur. Enak. Oke lah gas lah. Wajar cok gak kena. Wosok wosok. Diek diek komandan komandan wire. Wush, tidak aman tidak aman ya. Hellfire thunder thunder mati. Sini kita menari atau kalau nari ada ini anjir mending support ini wangi. Waduh archer ya kayaknya gak sesuai lah.
Enggak mati enggak lalu maling. Ayo kita percaya pada lalu. Thunder mati itu. Aduh nge-lag lagi, cowok. Cuman sumpah. Enggak tahu nanti hasilnya gimana. Akhir-akhir ini enggak tahu, cok. Apa sering nge-lag padahal Fire Emblem 8 dulu enggak pernah loh kayak gini. Sini heal Mas Diek. Roy masih pakai itu ya, belum ring ya. Nah, gini cok biar bisa counter ini, mau tak rantas dulu nih. Sword staff heal Alan sih lah kena slip barang. Terus unlock sini. Nah kan ngejar lalum. Wah yang ini mah ngeri cok. Bubles sih tapi aman lah. Sip. Kelamaan animasinya shaman lo. Ini buat makan look ini enak cok. Wah ini tak fast forward lah lah. Kelamaan cok. Shifted biar menghindari crash cok. Full semua tuh. Wah cuy, kasih makan look lah. Gua cok pas cok. Look nggak tak grinding sih semenjak ada Lilina. Ambil sini unlock Grifu. Anjir keras banget loh ini. Heal. Iron Sword. Saya habis ini turn selanjutnya udah aman. Ah, kamu sekali lagi pakai Eclipse udah gak bisa apa-apa kamu. Astaga. Nah, dikit lagi, cok. Salah buat dia boy. Pas lu naik. Diri ini longbow steel bow. Cukup berbahaya. Skip. Oke, ini buat makanan cat ini. Main makanan gratis ini, tuh XP gratis ini. Mau habisin Eclipse pakai Eclipse bow, nggak bisa counter attack tuh, kedeketan oleh.
Terus, duh, agak bingung sih ini. Elysian Whip, nggak pakai itu coy, soalnya aku Pegasus Knight jarang anjir. Ini tinggal berapa turn? Satu turn lagi. Kamu pesta dulu. Nah, ini Iron Sword pas nih. Oke. Ellen. Aduh, Ellennya maju sendiri mah apa anjir? Tahan sini dulu ya. Fisik. Jangan boros. Fisik langkah, bro. Oke, Lilina. Longbow berapa damage? 9. Wah, mati nih cok musuh. Support dia. Longbow bisa sampai situ. Sini dulu. Alum Dance. Tarian lupi-lupi. Speed sama luck. Anjay. What? Lilina udah enggak rapuh ini, udah promote. Apa itu? Sip. Antar nyawa ke Alan. Ish, Iron Sword. Latihan pakai pedang sih. Di atas juga archer-nya udah pada mati sih. Kan dapat mati berarti nggak usah kesini cok. Ada yang bisa jebol? Nggak ada. Berarti ini udah mulai jalan ini cok. Udah bisa mulai jalan. Temake killer bu. Ntar jangan dulu Ellen, jangan dulu, sabar. Lumayan untuk cat. Pakai apa ini? Hand axe, steel axe, hand axe. Ya, rata-rata aman. Steel sword, rapier dan steel sword. Di situ agak tidak aman. Berarti di sini kita pasang diek pakai hand axe. Tak hancurin pakai ini, kayak Lilina, biar bisa nyupport Roy. Sebenarnya tadi posisi tadi juga bisa sih, jaraknya tiga kotak ya ini nek support tuh. Ya. Tarian lupi-lupi. Sini Rutger ya. Bisa ini, jangan dulu. Aduh, nge-lag lagi cok. Biar dulu ikut sini dulu. Oh, nggak ada yang butuh pak. Nah ini loh buat mancing ini. Working to death for the noble. Ini ya saatnya maling ini. What? Critical. As. Di
gagalnya 30%. Yang bahaya itu cok warrior dulu. Wah, untung. Ya pakai anak lu di situ. Lah ngelek anjir. Wah, cuma sekali. Oh, pantas cuma sekali, cok. Rusak rapirnya. Ini biar dulu. Alan. Ini kita harus rekrut dia ini. Cat. Cat, cat. Anjir namanya hampir sama sama yang ini, cok. Bacanya gimana, cok? Ini kan cat. Siapa? Cat. Tuh, man. Wah, ini cok siap-siap, Pak. Slip ini. Siap-siap di slip ini. Hand axe. Ayo buy one hand axe, ayo. What? Oh, main-main anjir. Steel sword enggak mati, light brand enggak mati, rapier. Aduh, pakai rapier gitu. Critical enggak tuh. Is level berapa ini? 17 18 naik cuma HP. Aduh, ini slip sampai itu ya. Move berapa sih? 6 1 2 3 4 5 6 ini mending lilina lah. Thunder. Ini masih jauh. Set. Anjir, harusnya nge-heal lah. Oh, ini cok nge-heal. Ini aja. Tak cepetin lah. Terus ini aman. Ini aja gak apa-apa ini. Fisik gak perlu. Wah anjir, langsung cok. Abis promote langsung critical. Kena slip enggak tapi ini orang. Main ngelag cok barusan. Ah ini kamu, aduh gak bisa belajar mencuri anjir. Kepung dulu. Boom. 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 Gak bakal nyerang enggak itu. Tidak didesain untuk menyerang. Tenang aja, tenang. Apa ini maju ya? Rutger. Dia enggak pakai slip ya? Ngepur apa gimana ini? Enggak dari tadi dok silver sword. Boros ini. Oke sini wae. Ini aman ya, aman. Cepetin naik, biar nggak kelamaan dok. Kalian denger lagu nggak ya? Aku sambil nyetel lagu agak keras sih soal ini. Tapi harusnya aman lah.
mic udah di setting. Palingnya denger-denger dikit ntar tak kecilin. Oke. Belum ada tanda-tanda reinforcement-nya. Yo Alan, grinding Alan. Sini dance. Nah, ini bisa kita rekrut nih, Cok. Top. Kebaran nih, Cok. You just left one day. One day kabur dari mana, Cok? Apa? Panti asuhan. Ini panti asuhannya hancur. Father was killed. Tenang, oh, anak-anak itu di gereja elimin. Pray come with us, let's defend. Still the lazy alliance army make a good place to be. I hope you understand I'm not trying to offend patron. Ini kalau kalian udah main Fire Emblem 7 mesti tahu ini dua orang ini anaknya siapa, mesti tahu. Ada nanti mirip. Ya udah dikonfirm sih kalau dia itu ibu E2 ini. Siapa ya main Fire Emblem 7 kalau pengen tahu. Duh, buka pintu. Cat belum sampai. Udah turn 10, berarti jebol anjir. Harus jebol. Duh, jebol. Harus menjebolkan dari samping. Tahu gitu Pak Dorki ya. Speed wing buat siapa? Speed wing. Speed wing buat ini Roy. And the reinforcement from the south will arrive shortly. Anjay, udah mulai ngeslip ini. Kena lu, gampat. Ya enggak masalah sih. Ya aja sih. Roy, aduh, lalum jauh. Restore. Jebolin dulu. Wanjir. Nosferatu. Ini kan bawa flux ya. Nah, sip. Aduh, enggak nyampe. Support Alan jebolin. Ini jebolin. Dia kesini. And tidur lagi nih, Cok. Alah. Lemah, lemah. Anjir, gak nyampe. Minta flux. Bisa top juga lah. Ayo sini, what are you doing here? Apa yang terjadi nama orphanage? What
adalah sudah ngobrol sama Luke dan dikasih tahu anjir. I'll go with you. Apa bisa direkrut pakai chat ya? Setahu aku cuma pakai Luke tuh. Gak tau lah. Anjir polos silver sport cowok. Asem sedikit lagi. Nah, ini perkaranya siapa nih mengekil anjir? Flamestone, waduh, infinity lah. Tidak terbatas penggunaannya. Oh iya, bisa nge-heal barusan anjir. Udahlah, nge-heal dulu. Alah, ngelag lagi cok. Anjir dari situ cok. Wyvern 3. Ini nge-lag cok. Not responding anjir. Bangke. Push. Oke, udah nggak nge-lag, jadi itu reinforcement-nya ada di situ. Tiga weapon knight, anjir, sleep lagi cok. Nge-lag cok. Astaga, apa sih ini? Dijamin bentar nge-lag lagi anjir. Miss. Ini reinforcement, anjir, warrior. Oke, nggak ada yang ngeri sih. Oke, aman-aman semua. Jauh ya. Perlu buka nggak ini? Perlulah. Gak usah din. Harus kunci. Lilina bisa pakai itu nggak ya? Oke. Air kaliber. Oke, bisa. Ini kita ini kill ini dulu. Oh. Biar yang tadi AFK itu soalnya Alan. Oh, bisa nge-heal apa? Nah, ini udah bisa kita rekrut, cok. Ini yang ketiga soalnya. Pertama yang di mana ya? Anjir, ngapa ini berbet-berbet? Oke, yang pertama itu di pas kita di jebak itu, yang kedua yang di Ostia, di castle-nya. Yang ketiga ini, kalau kalian sebelumnya belum talk, nanti ada masih ada chapter selanjutnya yang bisa ketemu ini sih. Masih ada kesempatan berapa kali lagi? 2 apa 3? Jadi itu buat ngerekrut cat ini, cat ini harus harus talk 3 kali pakai Roy cok, di chapter yang berbeda. Excuse me, last time we meet I said some pretty harsh thing. It's okay, nggak apa-apa kok. So will you give me a chance? Jika perang ini udah selesai, aku janji bakal bangun ulang desa yang hancur gitu ya. This war is over, I can say. Kamu nyuruh aku sabar gitu. So just leave a burger. Ya tanpamu kita ya Wagner itu loh. Alah, di mana rupa aku Arapen mah. Gending harapan kayaknya yang Hector mati itu. Ah, gak tau lah, lupa anjir. Nah, ini stop stealing madalan ya, kita pakai buat nge-steal ya masih bisa anjir.
level berapa ini sih? 5 anjir. Dah di chapter G ini masih level 5. Wah, ini enggak bisa dikill, ini susah, cok. Bisa sih tapi pakai longbow. Meriam. Nah, yang bahaya ini yang bawah ini. Yang bawah ini bahaya ya. Tapi oh, tenang. Tidak perlu takut. Alah, lupa bawa Wim Slayer. Under. Kalau mending dikasihin ke unit yang belum promote sih. Oke, kabur-kabur dulu lah. Tahan di sini aja. Pilar di situ. Ini juga bahaya ini, ringkih anjir kat. Nah, ini tinggal ngebully bos ini. Aduh, mereka sampai enggak ya ini ya? Oh, enggak cok, aman ini cok. Meriam. Roy harus cepat-cepat kesini. Aduh, ngelag lagi cok. Berapet anjir. Aduh, heal siapa ya? Full semua anjir. Enggak ding, sini dulu ya. Jaraknya cuma satu sih tapi limestone. Kalau di RM belum 7, 1 apa 2 ya, lupa aku. Bisa sih ini dibully pakai mage-mage. Dibully pakai para mage. Cat, tutup ini wae. Siapa tahu muncul dari situ nah. Ke sini. Waduh, enggak kuat cok, dia kayaknya enggak kuat anjir. Wah, anjir, dia kayaknya enggak kuat cok. Apalagi ini anjir. Ya udahlah, ini berarti ikut ke sana namanya. Ini saatnya magi bersinar kayaknya loh. Thunder. Pernahlah sini cok, bisa counter attack hingga dua kali ini cok. Ish, oh ini buat itu cok, buat last hit si Rek. Ali nggak ada saman kan kita. Nah, ini harus kabur nih cok, kabur. Ah, untung masih aman ya, nggak nyampe kan ini cai. Ah, ngumpet aja lah ini maling-maling terus biar ini ya tepi terus. Harusnya diek juga sih. Ini juga ikut sana lah. Ini para mage biar ke situ. Dance. Aduh, kurang satu cok. Silver sword. Healing aja nggak kuat. Light brand. Ambil speed wing dulu.
Lux. Cepetin ayo. Miss lo. 48% sih. Kok kali miss anjir. Blok. Gak ada perlu di heal-nya. Ada ini. Ini level berapa? 15. Berarti kelarin aja nge-heal. Support tuh udah mas tim mati sih sama Lilina. Aku tapi meh tak kasih inrek, cowok. Jur, lag. Oke, ini udah sampai ini. Jai. Killer bow. Anjir HP ini 53 cok, malah nggak hidup cok kritikalnya. Biar pakai killer gue lah. Ngeri anjir ini, nek nggak mati ya langsung tak kelarin dok. Ah, untung sword anjir lancar critical ini gak mati ini lah, kelarin ya. Lux dulu paling enggak dapat XP lah. Sekali lagi tak cepetin dok. Islah okay, astaga. Ya udah, tak kelarin di sini. Thunder. Itu cok cara lawan mana kita harus pakai mage cok. Agak susah kalau pakai yang physical, defense-nya gede soalnya. Oke, aduh tuh, taran ini udah selesai anjir. Walah ini bahaya ini. Ini pakai killer asem. Lalu udah tak gerakin. Ash. Tuh ini kayak gini nih blunder ini. Blunder ini, cok. Jangan sampai matilah itu siapa? Sue. Wuh, sip. Ya udah nih kayak gini ya kita lanjutin cok grindingnya. Ini jelas buat Sue. Lerbo. Cepetin ya. Biar nggak kelamaan. RM belum 6 pakai Axa. Rusak cok, paling tidak worth it cok sebenarnya pakai axe tuh di Fire Emblem 6. Ntar kalau gitu sekalian grinding ya nih heal. Udah gak ada lagi guys dancernya ya, akhirnya cok. Itu hampir aja the power of dragon amazing a human at human ini maksudnya berapa banyak yang memiliki ya ini. Oh, are we supposed to put fight against him? Gimana kita harus lawan monster kayak gini? Oh panik cok, barusan Roy panik anjir. Please understand that I'm sorry. Ya wajar sih gitu Elpin ini. Do you not remember I told you of the rumor that Arcad was stayed in with Burn? Oh jadi kalau naganya Burn ada di Etoria. Wah Alicia bahaya ini. Nah ini cok, kebuka ini secret chapter One of the Divine Weapon.
If we can get all 8 of them, we have a chance of defeating Burn. Nah, ini tuh ada sejarah itu nanti. Yo, karena ini masih belum mengenalin senjata apa, dan berarti ku ceritain di part selanjutnya, wey. Itu senjata yang ada sejarah di Fire Emblem 7. Kalau kalian main rutenya Hector tuh mesti tahu. Jadi mungkin segitu dulu part kali ini. Makasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.